Polrestabes Palembang dibuat geger dengan ulah seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang ojek. Mendatangi sentral pelayanan kepolisian setelah ditipu saat memesan narkoba jenis ganja. Video berdurasi 30 detik mendadak viral di media sosial dengan ulah konyol tukang ojek yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Ganja itu narkoba? Kalau sakit. Biasa beli 50 tiap hari kan ini ngojek, Pak. Oh, ojek ya, kayak? Iya. Jadi, biasa beli ganja di mana? 70 itu. Jadi, kapok kok sini? Ngapun, tipu ya, Pak. Anu, Pak. Jadi, ngapok kalau tipu beli ganja? Iya. Ganja itu narkoba, tak? Iya. Kalau dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video amatir yang diduga direkam oleh anggota polisi saat pemuda yang disamarkan identitasnya melapor ke SPKT setelah ditipu saat memesan ganja. Video berdurasi 30 detik yang diambil pada Senin malam 28 Maret 2022 ini mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, pemuda yang mengaku sebagai tukang ojek itu melapor telah ditipu saat pesan ganja. Sambil membawa bungkusan daun-daunan, pemuda itu menunjukkan jika pesanannya bukanlah ganja. Biasa beli 50 tiap hari kan ini ngojek, Pak. Oh, ojek ya, kayak? Iya. Jadi, biasa beli ganja di mana? 70 itu. Jadi, kapok kok sini? Ngapun, tipu ya, Pak. Anu, Pak. Jadi, ngapok kalau tipu beli ganja? Iya. Ganja itu narkoba, tak? Iya. Kekonyolan yang dilakukan pemuda ini membuat polisi langsung menyelidiki hingga meminta keterangan dari keluarga. Berdasarkan informasi pihak keluarga, diketahui jika pemuda tersebut mengalami gangguan kejiwaan hingga polisi tidak melanjutkan prosesnya. Sampai saat ini juga laporan dari pemuda tersebut tidak ada. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi, yang ditemui awak media pada Kamis sore 31 Maret 2022. Kita itu viral, kita sudah cek terkait kebenaran informasi tersebut. Dan memang sudah kita cek juga ada dari pihak keluarga yang membuat laporan itu bahwa si yang ingin melapor ke kami itu ada gangguan secara kejiwaan sehingga dia seolah pengen buat laporan kan ke polisi. Itulah jadi viral di medsos. Tapi untuk laporan tersebut sampai saat ini kita cek, sudah kita cek lagi dan belum ada masuk ke kami sampai ke Polrestabes Palembang. Tidak diterima ya Bang, laporan dia? Tidak diterima karena memang nggak ada. Iya, kan? Iya, iya. Serta pada saat si korban apa, korban itu mau melaporkan, kebetulan kita panggil keluarganya. Kok ini lucu ya, misalnya. Ya, ini kan ada apa ini? Oh, dari situlah tahu kalau dia ada sedikit gangguan kejiwaan. Memang notabene-nya pemakai si calon pelapor. Kalau itu kita belum bisa kasih prediksi selanjutnya dia pakai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, PBTV, mengabarkan.